Sejumlah pria yang berada dalam pasar Klender Pulau Gadung, Jakarta Timur, Sabtu malam panik dan berhamburan setelah melihat pasukan tim Raimas Backbone menggerebek sebuah los yang dijadikan tempat berjudi. Dari lokasi penggerebekan ini, tim Raimas menemukan papan judi koprok serta sejumlah uang yang digunakan untuk bertarung. Selain mengamankan papan judi koprok, petugas juga mengamankan dua bandar judi serta empat pria parubaya yang ikut bermain.